Polisi melakukan olah tempat kejadian kasus pembunuhan terhadap seorang pria berinisial MA, usia 65 tahun, yang diduga dibunuh di rumah tetangganya, Jalan Parit 8, Wajok Hulu, Kecamatan Siantan pada Rabu malam. MA ditemukan oleh istri dan menantunya yang menyusul ke rumah terduga pelaku berinisial HH karena khawatir korban cekcok dengan pelaku. MA kemudian ditemukan tidak bernyawa di halaman rumah HH dengan kondisi luka di bagian leher dan kepala. Istri korban mengatakan terduga pelaku kerap meminta tolong mengurus tanah pada korban. Nak ngelur lain kalau dibuka lagi kan? Tentu kami ajak lah menantu kami nilam nih. Yuklah kita dusuk sana. Gila kan kita cinta budak berdua ni kemuk tetangga kan? Kita pergi. Kami masuk. Motor tak ada. Motor orang ni dah berkimbah kabur sini kita kan? Kami kita pergi dulu. Nak ulang. Ada kita dah. Ulang. Ada masuk. Menantu kami ini miskol. Ada orang ngebel dia ni. Ngebel bapaknya ni. Kali di senter yang, Umar, bapak dah sini. Dia langsung lari. Tidak tolong. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Anton Sujarwo untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti dari lokasi kejadian. Polisi belum mengetahui pasti motif pembunuhan sebab terduga pelaku langsung melarikan diri usai kejadian. Anugrah, Kompas TV, Mempawah, Kalimantan Barat.